Wah, Zen jago banget ya, Ibu Pintar. Coba wall climbingnya. Sekarang warna merah. Warna merah. Ini warna merah. Nah, Ibu Pintar, emang di rumah itu Zen tuh biasa banget main kayak climbing kayak gini. Jadi aku bikinin dia climbing-climbing kecil. Jadi dia seneng banget kalau udah climbing gini. Tapi ini mungkin, apa namanya? Yang versi lebih besarnya, jadi dia masih bingung. Kalian di rumah dia udah jagoan. Ini juga bisa untuk melatih kekuatan tangan loh, Ibu Pintar. Yah, wih. Wih, Zen keren. Wih, keren banget, Zen. Hebat ya. Wah, tinggi. Wih. Hebat. Ya. Pegang itu. Oh, udah. Wah, hebat. Tepuk tangan gimana? Wih, keren. Keren lah. Anak boy ya? Anak boy. Iya, yeay. Yuk, turun. Udah. Baru, jadi aku lagi belajar main sepatu roda. Emang nggak belum jago sih dan belum profesional, makanya aku belum lengkap nih peralatannya. Nggak harusnya pakai helm. Harusnya protektor dan sebagainya, untuk helm keamanan dan ya. Keamanan. Benar. Iya. Nah, nanti tuh aku mainnya nggak sendirian, nanti bakalan ditemenin juga sama Mami Ola, Ramlan dan anak-anaknya. Tapi mereka masih siap-siap di sana. Itu Mami Ola udah siap tuh. Halo. Aduh deh. Keren banget dulu. Ini bertiga. Tos dulu dong. Hai. Tos dulu. Iya, satu lagi. Nana, Alina. Iya. Aduh keren banget sih kembaran bertiga. Masih cakep-cakep. Lihat dong, ini aku udah gobios loh kerjaan. Iya, gak apa-apa lah. Yang penting kan Nana sehat. Enggak, ini aku juga masih belajar. Mami Allah bisa gak sih naik sepatu roda? Sebenarnya bisa, tapi cuma ada saatnya. Kalau Alina suka gak main sepatu roda, suka gak? Mama pegangin ya. Oke, mungkin. Nana mau? Nah, ini kan kalau misalnya ngelihat zaman dulu tuh, zamannya Desi Ratnasari. Oh gitu. Itu kayaknya roda 4. Oh. Ya kan? Iya, roda 4. Apa bedanya sama ini? Yang dua depan, dua belakang ya? Ini apa nih bedanya? Sebenarnya ada kalau sepatu roda tuh ada dua ya. Ya, umumnya ada yang roda 4 disebutnya itu namanya quad skate. Dan satu lagi yang segaris seperti ini namanya inline skate. Oh, olahraganya. Line skate, ya. So it's nah, lurus. Tapi kalau lebih susah gitu, lebih susah mana? Sebenarnya keduanya bisa dipelajari dan ada penyesuaian. Nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang.